Masih dalam perjalanan Solo Touring Aceh Lampung, teman-teman. Ini sudah jam-jam terakhir saya sampai di Provinsi Lampung. Ya, saat ini saya sudah sampai di Pangandonan, guys. Kecamatan Pangandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Nanti di depan Ogan Komering Ulu Timur, Oku Timur. Ini Polsek Pangandonan tadi, teman-teman, di sebelah kiri. Dan nanti kalau udah sampai di Oku Timur, itu berarti sudah kabupaten terakhir di Provinsi Sumatera Selatan di jalur tengah Sumatera ini. Ini jalannya terlihat bagus, tapi sebenarnya keriting, bergelombang, guys. Jadi sebenarnya kurang nyaman buat motoran, tapi tetap dinikmati. Ada berjumpa dengan anak-anak sekolah sedang riding. Sepertinya mereka balik kantor camat Pangandonan sebelah kiri. Banyak disuguhi panorama persawahan di kanan kiri jalan. Dalam perjalanan menuju ke Kota Batu Raja, ibu kota kabupaten Ogan Komering Ulu ini, teman-teman. Jalannya untuk saat ini lebih bagus daripada sebelumnya, daripada yang tadi bergelombang. Kalau ini rata, teman-teman. Garis-garis jalannya juga terlihat jelas dan bukan perkampungan lagi. Di kanan kiri pepohonan, perladangan, sesekali ketemu rumah juga ternyata. Kita menuju ke Batu Raja. Setelah itu Ogan Komering Ulu Timur, kabupaten terakhir di Sumatera Selatan jika arah ke Lampung, guys. Dan sesuai prediksi saya tadi pagi, ada bapak-bapak jualan roti tadi, teman-teman. Jualan roti dipikul. Semoga laris deh dagangannya. Amin. Seperti prediksi saya tadi pagi, teman-teman. Akhirnya mendung semakin merata. Dan kayaknya bakal hujan ini. Kayaknya bakal hujan. Kalau kondisi seperti ini mendungnya. Semoga tidak hujan deh. Tapi dilihat dari bentuknya yang merata dan putih, itu biasanya sekali hujan sulit berhenti. Di sebelah kanan terlihat sungai, teman-teman. Mungkin itu Sungai Ogan ya. Sungai Ogan. Karena di Sumatera Selatan ini sendiri. Ngapain sih bocil tadi? Kok malah breakdown di aspal gitu. Di Sumatera Selatan itu yang terkenal kan Sungai Musi, kemudian Sungai Ogan ya. Sungai Ogan sendiri itu anak sungai dari Sungai Musi. Bisa jadi itu tadi Sungai Ogan. Pasalnya ini kan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kan biasanya beberapa daerah itu nama sungai dijadikan nama kabupaten, tuh kayak di Kampar itu kan nama Sungai Kampar dijadikan nama Kabupaten Kampar. Kemudian Sungai Siak dijadikan nama Kabupaten Siak. Barusan melewati Kota Batu Raja, teman-teman. Ibu kota Kabupaten Oku. Tapi sayang banget tadi tidak sempat saya abadikan, saya dokumentasikan karena baterainya sudah habis. Baterainya sudah habis. Terus cari makan barusan, cari makan, makan pecel lele sama ngopi di depan SPBU apa sih tadi, pokoknya SPBU sebelah kanan kalau arah ke Lampung. Depannya ada pecel lele, makan di situ, ngopi sekalian ganti baterai. Dan itu sudah di pinggiran Kota Batu Raja tadi. Jadi untuk keramaian Kota Batu Raja tidak sempat
terabadikan. Lagi pula, kalau mau lewat pusat kota Batu Raja itu bukan ini sih jalannya, ada sendiri. Beda gitu ya. Kayaknya seperti itu sih kalau tidak salah. Kita lanjutkan perjalanan, teman-teman. Saat ini menuju ke, setelah Batu Raja apalagi? Martapura. Aha. Kota Martapura, ibu kota Kabupaten Oku Timur. Kalau ini Oku aja. Di Martapura, Oku Timur. Kabupaten paling akhir di wilayah Sumatera Selatan di jalur lintas tengah ini. Sempet gerimis-gerimis tadi. Ini juga sesekali kayak ada air yang terasa jatuh di badan. Kayaknya sih bakal hujan. Ya, siap-siap aja keluarin jas hujan. Kalaupun hujan. Dan kalau dilihat dari aspalnya sih, ini tadi kayaknya hujan juga di sini. Atau tadi malam ya. Masih dalam perjalanan menuju Lampung, teman-teman. Insya Allah nanti sore sudah lah sampai Lampung. Ini sebenarnya masih agak siang, masih sekitar jam 3. Cuman karena mendung ya, jadi kelihatannya udah kayak sore aja. Padahal masih sekitar jam 3, guys. Martapura, Lampung lurus. Belok kiri Kota Palembang, kanan kembali ke Kota Batu Raja. Lah tapi mana simpangnya? Ini kah? Masa sekecil itu, guys? Di depan sana berarti, guys. Jembatan Layang Batu Raja. Kira ini bawah sungai, ternyata rel kereta api, guys. Jembatan Layang Batu Raja. Namanya juga jembatan layang, ya wajar aja di bawahnya itu jalan, daratan. Nah ini nih, kalau ke kiri ke bisa ke Kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Kalau ke kanan itu balik lagi ke Kota Batu Raja, ke pusat kotanya. Yang saya bilang tidak lewat kalau saya tadi ya. Karena tujuan saya ke Lampung. Tentunya saya lurus. Jembatan Ogan 2 Batu Raja. Nah kalau ini bukan jembatan layang, ini baru jembatan air beneran. Ini sungai Ogan sepertinya. Terlihat jernih sih. Untuk ukuran sungai di dekat kota, itu termasuk jernih. Sepertinya ini sudah meninggalkan Kota Batu Raja, teman-teman. Ogan Komoring Ulu. Kita lanjut terus karena hari semakin sore, langitnya juga kelabu. Jadinya kita lanjut terus, nggak perlu berhenti di Alfamart. Lagian barusan juga udah berhenti ya makan sama ngopi. Sudah lumayan berenergi lagi buat melanjutkan pertouringan menuju ke Lampung. Masih ada beberapa kabupaten lagi untuk benar-benar sampai ke Lampung. Satu ding ya. Maksudnya kalau sampai ke rumah saya itu masih ada beberapa kabupaten gitu, guys. Langitnya semakin kelabu, guys. Semakin mendung, teman-teman. Dan sepertinya di sini juga bekasnya hujan. Mungkin ini beberapa jam yang lalu hujan. Cuman saat saya lewat sekarang ini sudah rampung hujannya. Dan aspalnya juga mulai mengering. Tapi dengan langitnya yang kelabu seperti itu hujan bisa turun sewaktu-waktu. Sudah meninggalkan Batu Raja, kita menuju ke Martapura, kota berikutnya.
Di depan ada mobil semen, semen batu raja dengan logonya itu gajah ya, semen batu raja bener. Kita langsung menuju ke Martapura. Perjalanan masih lumayan jauh. Untuk hari ini targetnya sampai rumah nih. Tidak akan menginap di jalan lagi. Ini adalah hari terakhir kembali bertemu dengan mobil semen batu raja. Panjang juga nih. Harus hati-hati kalau mau menyalip mobil panjang seperti itu. Harus benar-benar dilihat di depan ada lawan atau tidak, ada kendaraan dari lawan arah atau tidak. Kalau ada, ya mending ngalah dulu guys. Ya saya rasa semua orang udah tahu sih hal-hal kayak gitu. Walaupun tahu kan, terkadang masih ada aja yang sembrono. Hari ini targetnya sampai rumah Lampung Timur atau di metro, karena sekarang masih di Oku. Kemungkinan sampai di metro nanti udah malam. Kalau malam masih di bawah-bawah jam 9, jam 10 sih masih oke ya, tapi kalau udah lewat jam 10 malam itu kayaknya parkir aja nanti. Entah di mana gitu. Seperti itu guys. Sepertinya kita sudah memasuki Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur atau Oku Timur. Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan, Palembang. Lalu lintas tidak terlalu padat, teman-teman. Tidak terlalu padat jalur lintas tengah Sumatera. Jurusan dari Batu Raja ke Martapura ini. Kemungkinan sudah terbagi-bagi ya, ada yang lewat jalan tol dan tentu saja lintas timur. Karena kalau lintas timur itu langsung ke kota Palembang ya. Dari Terbanggi Besar, Menggala, terus Unit, itu kemudian langsung ke kota Palembang. Kalau misalnya dari Bakauheni mau ke kota Palembang, kalau lewat lintas ini itu ya makin jauh. Makin jauh guys. Kebanyakan lebih memilih lintas timur. Makanya jalannya lengang teman-teman, tidak terlalu ramai. Kemungkinan seperti itu. Atau karena hujan, tidak mungkin lah. Kalau mobil-mobil angkutan barang itu tidak peduli hujan. Ini gerbang apakah? Selamat datang kota Martapura. Selamat datang di Martapura guys. Kota apa tadi, Agropolitan ya? Atau Argopolitan? Agropolitan kayaknya. Selamat datang Martapura. Tapi tentu saja ini bukan, belum sampai di kotanya. Ini masih di semak-semak guys, semak belukar. Kalau malam mungkin agak serem juga. Siang aja sesepi ini guys. Apalagi kalau malam ya, jam 12 itu jam 1. Mungkin lebih sepi lagi. Sebentar lagi kita sampai di kota Martapura teman-teman. Sebelum nanti sampai di Waikanan Lampung. Akhirnya tuntas juga. Misi Solo Touring dari Aceh hingga ke Lampung. Dari Lampung ke Aceh, kemudian ke Sabang, terus balik lagi ke Lampung. Sangat berkesan, sangat berkesan. Baik perjalanan berangkat maupun pulang,
banyak kenangan, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Jadi tahu daerah-daerah baru, ketemu teman lama juga di kemarin waktu di Aceh Tengah ya. Itu dia pasti lupa namanya. Pokoknya di Aceh Tengah, guys. Yang pasti. Sepertinya sudah hampir mendekati kota Martapura, teman-teman. Dan di langit mendung masih apa namanya tuh, masih menutupi langit gitulah. Itu bahasanya apa? Pokoknya langitnya kelabu, teman-teman. Tidak cerah. Tidak cerah. Padahal tadi pagi waktu berangkat dari Lahat lumayan cerah ya, walaupun nggak cerah-cerah banget. Dan sesuai perkiraan sorenya ternyata mendung. Dan ini malah bekasnya hujan. Cuman kameramen masih selamat, belum kehujanan. Nggak tahu di depan nanti. Dengan suasananya yang seperti ini, amat sangat memungkinkan buat tiba-tiba hujan tanpa babi bu ya. Hujan bres gitu, guys. Lampung lurus katanya. Baiklah, Lampung lurus. Kalau ke kiri ke Martapura kota. Buset, lampu merahnya lama banget nih, 1 menit bisa buat nyelesain S1 gitu. Kantor polisinya tutup. Banyak yang lapak-lapak jualan kerupuk yang dijajakan bergelantungan, guys. Kembali melewati jembatan. Apakah ini masih Sungai Ogan? Termasuk yang tadi. Yang tadi saja belum yakin kalau itu Sungai Ogan. Kayaknya sih iya, guys. Ini kawasan kota Martapura, teman-teman. Ibu kota Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur atau Oku Timur. Dalam perjalanan menuju ke Lampung. Kayaknya sampai di sini, teman-teman. Kita ketemu lagi kalau udah sampai di Lampung nanti. Salam olahraga.